Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Sapi Lisnawati. Kali ini aku akan bercerita tentang nenekku guys. Cerita yang memilukan. Pada pagi hari tahun 2004, nenek aku pergi entah kemana. Tanpa membawa kartu identitas apapun, tanpa bilang mau kemana. Dan sampai saat ini, nenekku tidak pulang lagi, guys. Dan tidak diketahui keberadaannya, entah ada di mana. Berarti sudah 17 tahun nenekku hilang, entah kemana, guys. Dan lebih parahnya lagi, aku dan keluarga lainnya tidak punya foto nenekku, sehingga semakin sulit untuk mencarinya. Saat pergi, nenekku berumur 70 tahun. Berarti sekarang umurnya sudah 87 tahun ya. Sudah tua. Aku tidak tahu kemana nenekku. Apa mungkin nenekku tersesat? Aku nggak tahu sih apakah sekarang nenek aku itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Aku berharap kalau nenekku masih hidup, nenekku berada di tempat yang nyaman dan layak. Tapi kalau nenek aku sudah meninggal dunia, aku berharap Allah menempatkannya di tempat yang nyaman. Ya begitu guys, aku begitu sedih dan merasa kehilangan nenekku itu guys. Karena nenekku itu baik sama aku, sayang sama aku. Begitu aku merindukan nenekku. Aku ingin bertemu dengan nenekku. Ya, mungkin suatu saat nanti aku bisa bertemu dengan nenekku lagi, guys. Samar-samar aku masih ingat ke wajah nenekku, guys. Walau nggak ingat-ingat banget sih, cuman samar-samar gitu ingatnya guys. Bingung deh, karena perginya udah lama banget, nggak tahu nyarinya kemana lagi guys. Benar-benar kisah nyata yang memilukan ya. Kalau neneknya meninggal misalkan, kan ada makamnya ya. Tapi kalau hilang kan neneknya nggak ada, makamnya nggak ada, namanya juga hilang kan guys. Dalam hati bertanya-tanya terus, sebenarnya nenek aku itu kemana sih? Itulah kisah sedihku guys. Sekian dulu ya video dari aku guys. Tunggu video aku berikutnya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.